Maskernya di ulang, kan belum dipencet. Bung, boleh sambil. Ya, izin ya, Bung, satu. Iya, iya, silakan. Jadi gimana penerapan PKM di SD yang 15? Penerapan pembelajaran tatap muka di SDN Cengkareng Barat 15 pagi. Tentunya pertama kita sudah lolos asesmen ya, baik asesmen 1 maupun asesmen 2. Kemudian juga kita berkat dukungan orang tua murid ya. Jadi kita juga tentunya sudah mensosialisasikan pada orang tua murid, karena mitra kita dalam hal ini adalah orang tua murid, apalagi kemarin selama pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian alhamdulillah kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Juga ini karena dukungan orang tua murid ya. Jadi banyak hal yang harus baik sekolah maupun orang tua murid siapkan. Di antaranya misalnya untuk prokesnya ya, membawa anak-anak membawa hand sanitizer, kemudian juga memakai masker, kemudian nanti datang ke sekolah cek suhu, kemudian juga mencuci tangan. Tentunya ini semua kita perlu kerjasama orang tua ya. Apalagi anak kelas 1 ini baru sekarang ini ke sekolah ini ya. Tadi mungkin Bambal ya sendiri ya anak-anak. Tapi intinya baik orang tua maupun anak-anak sangat senang. Dan ini pembelajaran tatap muka ini bisa kami lakukan juga karena adanya dukungan dari orang tua murid tentunya ya.